Satgas Nemangkawi berhasil memutus salah satu jejaring pemasok senjata ke kelompok kriminal bersenjata KKB. Seorang terduga pemasok senjata bernama Ratius Murib alias Nelson Murib ditangkap pada Senin 14 Juni. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi menjelaskan, pelaku diduga telah berkali-kali memasok senjata kepada KKB dengan menjual senjata api dan amunisinya. Adapun nilai transaksi jual beli senjata dari Ratius itu tercatat mencapai hampir 1,4 miliar rupiah. Nilai tersebut total uang yang terkirim dan diterima pelaku. Iqbal menjelaskan, Ratius ditangkap saat melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara. Saat itu pelaku transit di Bandara Mulia Puncak Jaya. Saat ditangkap, Ratius membawa uang tunai yang cukup besar, yakni 370 juta rupiah. Petugas menduga, uang sebanyak itu akan digunakan pelaku untuk membeli senjata api dari seseorang. Beberapa hal yang diusut terkait dengan sumber dana dan aktivitas pengiriman uang untuk pembelian senjata.